Terima kasih ada kembali bersama kami pemirsa Indayonif Raider 514 Sabada Yuda 92 Kostrad gelar acara kemitraan bersama Insan Pers Bondowoso Jawa Timur. Dalam acara ngopi bareng di Aula Yonif Raider 514 Sabada Yuda 92 Kostrad di Bondowoso. Yoni Fader 514 Sabada Yuda 9,2 Kostra Fire INV Rinto Wijaya merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2004 dan sebelumnya menjabat sebagai Kasih Siap Tas SOPS Divisi Infanteri 2 Kostra di Singgalsari Malang. Pria kelahiran Jambi ini berharap agar Insan Pers Bondowoso tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang mendidik dan mencerahkan bagi masyarakat serta dapat memainkan peranan penting dalam upaya menangkal informasi-informasi hoax yang beredar. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja pers yang senantiasa berupaya menciptakan suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya edukatif, berimbang dan juga kredibel atau sesuai fakta di lapangan. Dan Yoni Frider menyampaikan pertemuan hari ini luar biasa dan nyata serta berharap silaturahmi ini terus terjalin. Saya berharap Dan Yoni ini bisa bertugas di Yoni Frider 514 Bondowoso bukan hanya 2 tahun, Mas. Karena baru sekarang saya menemukan sosok Dan Yoni yang seperti ini. Harapan saya mudah-mudahan kerjasama antara Dan Yoni dengan media partner Raider 514 Bondowoso kembali terjalin ya. Kembali terjalin seperti biasanya. Siap. Dari Bondowoso Jawa Timur, tim AMTV melaporkan. 1, 2, 3.